pantauan AMS meliput di lokasi saat ini situasi arus lalu lintas setelah libur panjang hari raya Idul Adha selesai pada Rabu 19 Juni 2024 pagi ini terpantau ramai cenderung padat seperti di belakang saya ini. Saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Rebo Jakarta Timur menuju arah Lebak Bulus Jakarta Selatan melalui jalan Tebet Simatupang terpantau ramai dan namun pada tanggal lalu lintas terjadi menjelang pintu tol Lenteng Agung 2 yang adanya bottleneck atau penyempitan arus lalu lintas yang tidak menuju arah tol lingkar luar maupun jalur arteri Tebet Simatupang arah Bandungan dan seterusnya. Adapun volume kendaraan sendiri didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 ditambah dengan adanya angkutan umum seperti angkutan Transjakarta maupun angkutan kota berupa angkot yang melintas di jalan Tebet Simatupang pada pagi hari ini. Sementara pantauan arus lalu lintas di tol lingkar luar Jakarta dari arah Pasar Rebo menuju arah Lebak Bulus dan sekitarnya terpantau ramai cenderung padat. Adapun kendaraan yang mendominasi yaitu kendaraan truk trailer dan truk logistik yang hendak menuju arah Tangerang atau tol Serpong dan sekitarnya. Sementara arus lalu lintas di jalan raya Lenteng Agung dari arah Depok menuju arah Jakarta terpantau ramai lancar. Hanya saja terpantau tadi adanya kepadatan menjelang sejumlah stasiun seperti mulai dari stasiun Universitas Pancasila, stasiun Lenteng Agung, dan stasiun Tanjung Barat. Kemacetan terjadi akibat adanya aktivitas menaik turunkan penumpang dari angkutan umum atau angkot dan bus Transjakarta serta adanya naik turun penumpang dari ojek online di sekitar stasiun tersebut. Hanya saja kemacetan tak berarti cukup parah dengan adanya petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang mengatur lalu lintas di sekitar stasiun tersebut agar tidak terjadi kemacetan yang cukup parah. Begini situasi terkini dari Jalan Raya Tebet Simatupang, Jakarta Selatan. Kepadatan lalu lintas terjadi sejak turun dari flyover Tanjung Barat memasuki jalan Tebet Simatupang terpantau ramai lancar adanya pertemuan jalan dari arah jalan raya Lenteng Agung dan percabangan jalan antara memasuki tol Lenteng Agung 2 dan juga menuju jalan arteri Tebet Simatupang menuju arah Ragunan dan sekitarnya. Adapun kendaraan roda 2 dan roda 4 saat ini mendominasi arus lalu lintas di jalan Tebet Simatupang pada pagi hari ini. Sementara pantauan arus lalu lintas dari arah Depok menuju Jakarta di Jalan Raya Pasar Minggu pun terjadi kepadatan menjelang putar balik atau U-turn yang ada di Jalan Raya Pasar Minggu. Di jalan tol lingkar luar pun terjadi kepadatan arus lalu lintas yang mendominasi seperti mendominasi adalah kendaraan truk trailer atau kendaraan logistik yang hendak menuju arah tol Serpong dan sekitarnya. Sedangkan di jalan Tebet Simatupang saat ini terpantau ramai cenderung padat oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sekian laporan dari saya, Muhammad Revi Sandi, melaporkan dari Tebet Simatupang, Jakarta Selatan.
arus lalu lintas setelah libur panjang hari raya Idul Adha dia selesai pada Rabu 19 Juni 2024 pagi ini terpantau ramai cenderung padat seperti di belakang saya ini saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Rebo Jakarta Timur menuju arah Lebak Bulus Jakarta Selatan melalui jalan Tebet Simatupang terpantau ramai dan namun kepadatan lalu lintas terjadi menjelang pintu tol Lenteng Agung 2 yang adanya bottleneck atau penyempitan arus lalu lintas yang tidak menuju arah tol lingkar luar maupun jalur arteri Tebet Simatupang arah ke Bandungan dan seterusnya. Adapun volume kendaraan sendiri didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 ditambah dengan adanya angkutan umum seperti angkutan Transjakarta maupun angkutan kota berupa angkot yang melintas di jalan Tb Simatupang pada pagi hari ini. Sementara pantauan arus lalu lintas di tol lingkar luar Jakarta dari arah Pasar Rebo menuju arah Lebak Bulus dan sekitarnya terpantau ramai cenderung padat. Adapun kendaraan yang mendominasi yaitu kendaraan truk trailer dan truk logistik yang hendak menuju arah Tangerang atau tol Serpong dan sekitarnya. Sementara arus lalu lintas di jalan raya Lenteng Agung dari arah Depok menuju arah Jakarta terpantau ramai lancar. Hanya saja terpantau tadi adanya kepadatan menjelang sejumlah stasiun seperti mulai dari stasiun Universitas Pancasila, stasiun Lenteng Agung, dan stasiun Tanjung Barat. Kemacetan terjadi akibat adanya aktivitas menaik turunkan penumpang dari angkutan umum atau angkot dan bus Transjakarta serta adanya naik turun penumpang dari ojek online di sekitar stasiun tersebut. Hanya saja kemacetan tak berarti cukup parah dengan adanya petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang mengatur lalu lintas di sekitar stasiun tersebut agar tidak terjadi kemacetan yang cukup parah. Begini situasi terkini dari Jalan Raya TB Simatupang, Jakarta Selatan. Kepadatan lalu lintas terjadi sejak turun dari flyover Tanjung Barat memasuki jalan Tb Simatupang terpantau ramai lancar adanya pertemuan jalan dari arah jalan raya Lenteng Agung dan percabangan jalan antara memasuki tol Lenteng Agung 2 dan juga menuju jalan arteri Tb Simatupang arah Ragunan dan sekitarnya. Adapun kendaraan roda 2 dan roda 4 saat ini mendominasi arus lalu lintas di jalan Tb Simatupang pada pagi hari ini. Sementara pantauan arus lalu lintas dari arah Depok menuju Jakarta di jalan raya Pasar Minggu pun terjadi kepadatan menjelang putar balik atau U-turn yang ada di jalan raya Pasar Minggu. Di jalan tol lingkar luar pun terjadi kepadatan arus lalu lintas yang mendominasi seperti mendominasi adalah kendaraan truk trailer atau kendaraan logistik yang hendak menuju arah tol Serpong dan sekitarnya. Sedangkan di jalan Tb Simatupang saat ini terpantau ramai cenderung padat oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sekian laporan dari saya, Muhammad Revi Sandi, melaporkan dari TB Semarang, Jakarta Selatan.